Dan ayat 43, walam takul lahu fi'atun yansurunahu. Dan masa tu ada tak siapa-siapa boleh selamatkan dia dan kebunnya? Tadi dia berbangga apa dia? Banyak tak penolong kan? Penolong, pekerja. Tengok-tengok bila terbakar, tak ada seorang nak bantu dia. Sama lah kan, bila kita kalau pilihan raya kan parti hebat kan penyokong, tapi bila kalah, tengok-tengok semua keluar. Kemuncaknya apa? Ayat 44 yang terakhir. Hunalika, hunalika apa dia? Di sana walayah. Apa makna walayah? Walayah wali. Di sana pertolongan sebenar adalah milik Allah secara mutlak. Jangan bergantung pada diri ataupun usaha sendiri. Pertolongan sepenuh kepada Allah. Buktinya Allah nak hancur, kamu tak boleh buat apa-apa. Huwa khairul sawaba. Dan yang terbaiknya apa dia? Yang terbaiknya ialah sawab. Apa makna sawab? Pahala. Sawab ni ganjaran pahala. Bila tu? Bila kamu beramal soleh. Yang tu yang terbaik. Bukan harta, bukan kebun. Cara orang kafir, orang tak beriman berfikir, yang terbaik harta. Tak. Cara orang beriman berfikir, yang terbaik pahala. Kan? Boleh? Kita ada 500 dengan pahala sedekah. Yang mana kita utamakan? Mana nak sedekah 500 dapat pahala, ataupun nak simpan 500 tak dapat pahala sedekah? Betul? Alhamdulillah. Dia cakap memang senang kan. Tak, tengoklah iman Abu Bakar kan. Sebab tu Abu Bakar digelarkan Siddiq. Apa makna Siddiq? Semua janji Allah dia percaya. Bukti apa? Ada bukti tak? Dia bagi semua. Sebab dia tahu yang dia bagi semua, semua hak dia. Yang dia simpan, semua orang. Oh, nak yakin tu susah tu. Sebab tu bila orang mati, dia minta balik ke dunia, apa nak buat? Nak cari duit simpan lagi ke nak sedekah yang ada? Kenapa dia nak sedekah masa tu? Dan dah ketika dah terlambat, kenapa nak sedekah? Sebab masa tu dia cukup yakin yang dia sedekah tu lah dia boleh bawa mati. Yang dia simpan, semua tak boleh bawa. Sedekah, ha? Okay. Wa khairun uqbah. Satu lagi apa dia? Yang terbaik pahala. Dan wa khairun uqbah, kesudahan, pengakhiran yang terbaik bukan kebun, tapi di akhirat. Apa kesudahan kamu? Surga ke neraka? Kalau ke neraka, kaya macam mana pun kesudahan yang buruk. Tapi kalau ke syurga, miskin macam mana, kesudahan yang terbaik. Okey. Jadi kesimpulan, cara orang tak beriman berfikir dengan cara orang beriman berfikir. Orang tak beriman, pertama dia fikir apa? Satu, diri dia, keluarga dia. Orang lain dia tak fikir, itu satu. Yang kedua, dia berfikir masa kat dunia je. Yang sebelum ni, sebelum dia dicipta, selepas dia mati, tak ada dalam kepala dia. Orang beriman berfikir tentang apa? Allah cipta aku untuk apa? Dan yang kedua, dia bukan berfikir diri dia sahaja, dia berfikir untuk semua orang. Sahabat yang miskin, dia fikir bagaimana nak selamatkan sahabat yang sombong, bukan bagaimana nak minta sedikit. Faham? Dan orang beriman pula berfikir, bila berfikir apa saja, akhirat. Apa saja, akhirat. Bila nampak dunia, orang beriman ni, sahabat yang beriman, bila nampak kawan dia kaya, dia terliur tak? Tak ada. Kenapa tak terliur? Ha? Satu. Yang kedua, dia tahu yang Allah akan bagi pada dia jauh lebih baik pada yang Allah bagi pada pemilik kebun. Okey. Boleh. Ada soalan? Kalau macam kisah sahabat kita ini dah kena musnah semua, apa yang patut dibuat? Bertaubat dan apa ke? Di hujung kisah ni Allah cakap tak lelaki tu sedar punca. Punca kebun dia dibinasakan. Sebut kan? Punca apa? Syirik kan? Lepas tu Allah tak sebut sama ada dia bertaubat ataupun tak. Kenapa Allah tak sebut? Tak penting. Quran sebenarnya nak bagi kita ambil pengajaran. Jangan jadi macam ni. Kesudahan lelaki tu tak penting.
Dia manusia suka nak dengar cerita sampai habis. Tapi pengajaran tak tahu. Ustaz, perhabislah cerita. Dah habis tanya apa pengajaran? Tak tahu lah Ustaz. Tapi saya tahu lah cerita dah habis. Lepas tu tengok, kalau tengok drama berseri, dia akan tengok sampai habis tu. Lepas tu orang tanya pengajaran apa dia? Ustaz tengok sendirilah. Jadi Quran bukan macam tu. Quran tak sebut kesudahan, tapi Allah beritahu pengajaran. Ambil pengajaran. Okey. Lepas tu Allah sebut tak lelaki ni, cerita ni berlaku zaman apa? Allah sebut tak berlaku di mana? Sebab Quran nak bagi pengajaran, bukan sejarah. Kalau Allah beritahu berlaku tempat mana dan bila, kita pergi cari tak tempat ni. Oh, ni pakej pelancongan ni. Laris ni. Ha, nak tak pergi tempat pemilik kebun dalam surah Kafir. Rusak habis ha. Kita boleh doa yang tak baik, kalau doa tu akan membaiki orang. Boleh. Cuma kita doa umur sudahlah. Semoga Allah bagi hidayah pada dia. Jangan pula semoga Allah hancurkan arteri. Sebab kita pun taklah baik sangat pun. Macam pemuda ni jelas kan, dia beriman, yang sahabat ni. Dapat tak pengajaran malam ni? Kongsikan. Nabi kata, bila Nabi bagi ceramah ke tazkirah, Nabi pesan, sampai yang hadir ni, sampai pada yang tak datang. Sebab benda ni sangat penting tak? Kalau tak penting, Allah tak cerita kisah ni. Jadi kadang-kadang terpesong sebab tak faham matlamat hidup. Dia fikir dunia aja. Yang penting aku kaya, aku senang, aku sehat. Apa nak jadi lepas mati, itu bukan. Tak ada. Kalau Allah dah suka pada aku, kalau mati pun Allah akan bagi lebih baik. Habis. Dia tak akan berubah. Tapi kalau kaya, senang, apa-apa, tapi okey. Dia buat amal ibadat semua, dia buat. Okey. Okey, jadi macam Abu Bakar kaya tak? Okey. Jadi macam Abdul Rahman bin Auf kaya tak? Okey. Jadi macam Uthman bin Affan, okey. Okey. Nak jadi kaya, itu contohnya. Boleh jadi kaya, tak salah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kelas kita ni bergantung ah. Bergantung pada, sebab biasa tidak minggu saya pergi ada misi. Kalau misi jauh, biasa saya balik Ahad malam lah. Tapi ni boleh datang sebab misi dekat je. Saya pergi Ipoh. Okey, cukup kan? Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.